Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di channel Mr. Jibon. Kali ini saya berada di mana nih? Pasar Rebo ya, arah Kampung Rambutan. Jalan Baru. Nah, ini saya mau ngetrip nih ke daerah Cianjur. Nanti kita lewat Puncak. Setelah Jagorawi depan. Sekarang hari Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Oke, jam 3 lewat 49 menit. Trip saya kali ini bersama si Jetlux lagi nih. Naik Jetlux lagi sih sama pawangnya. Nih, kita bareng pawangnya nih. Wih, cah bagus kan ya, master kita nih. John. Kalau udah dia yang bawa, udah dibalik kemudi, jangan ditanya cepet apa enggaknya. Tahu-tahu sampai aja. Jos. Jam 3.50. Oke, guys. Kita masuk nih, tol nih. Mulai masuk jalan tol Jagorawi, Kampung Rambutan. Pada jam 3.50. Berapa menit kah perjalanan saya dari selama di tol Jagorawi sampai si tol Ciawi Bogor? Nah, berapa menit ya? Dari mulai tol Taman Mini ya sebenarnya. Iya. Kampung Rambutan ini. Nah, disinilah mulai titik awal tol Jagorawi Pasar Rebo. Kalau titik awalnya dari UKI, dari KM0. Nah, UKI Pasar Rebo ini kurang lebihnya ada 6 kilo lah, 6-7 kilo. Ini kalau masalah ini masuknya KM6 atau 7 gitu. 5. Oh, kan 7. 7. Berarti 7 kilo dari UKI sampai ke Pasar Rebo. 7. Oke. Nah, nanti sampai si tol Ciawi ke 46. 46 kilo dari UKI sampai Pasar Rebo. Oke, guys. Kita lanjut dulu. Mantap. Edan, lari 14, stabil. Sampai di Citerep gerbang tol jam 4 lewat 2 menit, 12 menit dari Taman Mini sampai Citerep, lari konstan 140, bukan kaleng-kaleng guys. Kalau jalan buruk setengah jam naik motor 40 menit, hampir sejam. Ada dua ibu di depan. Wah, ini cuma dua ibu sepertinya. Ternyata dua ibu tadi di Pasar Bor sudah ada yang berangkat ini. Berarti ini jalan teman jam pertama. Tiga kali. Dua ibu jam puncak. Fantastik. Kosong. Masih kosong sewanya. Tadi dua ibu itu masih tem di Jawi, kemudian Cianjur. Depan nih exit Bogor Kebun Raya Baranasia Bogor Kota nih depan nih. Sekarang jam 4 lewat 9 menit, berarti Taman Mini Bogor 19 menit. Jauh-jauh 1 kilo lagi gerbang tol Ciawi. Halo guys, ini sudah sampai gerbang tol Ciawi pada jam 4.12.
ini perjalanan hanya 22 menit dari masuk tol Taman Mini Pasar Rebo sampai ke Gerbang Tol Ciawi. Ini nggak disetting ya, jamnya ini asli loh, pernah di Kota Kantik. Ini pertama. Gila, 22 menit Taman Mini menit sampai Gerbang Tol Ciawi. Nah, Gerbang Tol Ciawi Bogor 22 menit. Tidak terjadi kepadatan di Gerbang Tol Ciawi sebenarnya. Simpang Gadok. Ah, dapat. Terus. Jam 4 lewat 16 menit. Jam 4. Sampai di Gadok. Berapa menit kah atau berapa jam perjalanan saya sampai ke perbatasan Cianjur di puncak Rindualam pada hari Selasa ini, tanggal 1 Juni 2021. Pas weekend. Nah, ini kalau siang nih titik macet nih di sini. Rapatan Cisarua ini titik macet kalau siang, udah nggak ada ampun. Lancar Jaya. Pasar Cisarua. Jam 4 lewat 25 menit. Tadi kita dari Gadok jam 4.16. Ya, kurang lebih 9 menit Gadok sampai Pasar Cisarua. Nah, Pasar Cisarua kalau siang macet di sebenarnya. Alhamdulillah lancar jaya. Jam 4.26. Nah, 10 menit. Perjalanan berapa menit dari Gadok? 10 menit. 10 menit sampai ke Pasar Cisarua. Tadi jam 4.16 soalnya dari jam Gadok. Jam 4.16 tadi baru masuk Gadok pertigaan. Ini kalau siang dari Gadok kemari, wah bisa 1 jam. Lama, kalau ya. Macet, parah. Kalau macet 1 jam. Kalau lancar aja 10 menit barengan ya. Ini arah turun, ya. Rame nih. Ini yang turun gunung rame nih. Rame dari tadi turun gunung. Dari puncak, mau mengurung arah menuju ke Bogor. Pas anjak nih jauh. Mantap. Jempat yang anjak. Nah, ini ketika anda Taman Safari. Wisata kebun binatang Taman Safari. Ke kanan nih Taman Safari, tapi masih jauh dari sini, masih 5 km lagi kurang lebih ya. R39 Kang itu Kang Ade R39 23-nya lagi trouble kalau nggak salah. Oh, yang nyerep R23 ya? Iya, nyerep R23. Wah, tersendat nih, ada truk mogok, jadi tersendat tuh di pas ditanjakan lagi. Nah, terus ada Karunia Bakti. Ah, AR30. Woi. Wah, jalan-jalan malam bareng Karunia Bakti. Temu Karbak. Siapa yang Karbak, Kang Sidik ya? Iya. AR30. Ya ini depan mana ya? Perjalanan tersendat di Jalan Tugu Cisarua. Ada truk enggak kuat tanjap di depan. Sebelah kiri nih depan. Jumpa sama Karbak AR30. Oh, ini berarti dari Kampung Rambutan jam berapa nih ya? Apa sekitar jam 2 kali ya? Iya. Oh, bukan, sorry, treknya nanjak. Ada yang mogok apa nabrak? Oh, ini senggolan. Senggolan pada tanjakan teman. Oh, senggolan. Ternyata di treknya lagi trouble. Mereka itu entah remnya atau gimana kali. Truk nanjak tapi pelan, bener. Senggolan dia. Oh. Truk masih nanjak, cuman itu ada yang senggolan tadi, jadi bikin mandeg. Ini AR30 sebenarnya.
Di belakangnya ya. Tadi ada dua ibu, tapi selahnya jauh. Jauh banget. Setengah jam. Nyalin nih, man. Kita juga rapet. Turun gunung juga rame nih. Pada hari Selasa itu. Tadi AR39 nyerpa AR23 si Mencrang yang start dari Garut jam 2:30 masuk, masuk, kosong, kosong ikut terus, tempel lah, kosong mantap. Oh, ngesos dia, kenapa tuh ya kan? Widih mantap, Ronde Bakti ngesos. Jadi nggak bete ada blues ya kan? Ada temennya. Ada teman, konvoy. Belum aja subuh nih. Udah apa belum ya? Jam 4:33. Tapi belum ada sih kayaknya. Belum. Ini ngacir ya? Kayaknya enak banget ya? Kalau solar ya? Enteng ya. Liuk-liuk bareng bus Karunia Bakti di jalur puncak Taman Safari Kataun. Apa? Pincah nih AR30. Kanan juga masih rapat. Ini yang arah ke bawah nih ramai banget dari tadi. Banyak yang turun. Wah, iya nih, pas nih. Ada pos loh. Di sini. Iya. Nah, ini nih. Puncak Bogor rest area. Pantau. Tapi penyekatannya. Lah mana? Oh, ini yang waktu itu pernah berhenti di sini nih, kabutnya tebal banget. Tahun berapa? Tahun kemarin apa? Pas lagi ke Villa Kira. Oh, sepakir. Yang longsor waktu itu ya? Iya, Gunung Mas. Cus. Enak bener liatnya. Ish. Nyalip-nyalip, Mas. Memang di tengah kayak orang konvoy aja. Salip lah. Wow. Wow. Saya nggak berani nyalip. Ah, kiri motor, parkir. Terus. Mantap. Ah. Bung Karno belum ya? Belum. Ide.
jago sekira ya. Mantep banget emang. Apalagi dulu waktu masih pakai big bus ya. Iya. Sekarang diganti sama yang medium. Ngepres banget aku pakai big bus ya. Udah ngepres, ngejos lagi mau gue ya. Karbak. Yang pakai big bus ada, cuman beberapa sekarang. Ya, udah banyak. Sekarang diganti permajaan pakai yang medium turista. Tapi long ini. Garut Jakarta siap puncak. Ini papasan sama bis. Titan Nirwana. Wisata. Nanjak puncak pas jam 4:30 pagi, mantap. Berarti dari sini saya 5:30 kurang tepat ya? Oh iya. Ternyata lebih apa? Lebih cepat sejam. Nah ini, Villa Bung Karno. Masih bersama AR30. Apa? Wah, AR30 di jepit sama Jetlook nih, duo nih. Ya, bukan Jetlook, bukan tikungan tajam. Percaya. Baru pas motornya tuh tak pelit. Itu. Nah. Masuk jos itu. Dapat kok nyalip mah. Dulu waktu pas bulan puasa saya kemarin kok sepi banget ya? Sepi bener, ini pada nggak buka nih jajanan. Suasana puncak pada subuh ini sudah kembali ramai oleh pengunjung dan juga warung-warung kuliner sudah buka kembali. Nah ini di depan nih Masjid At-Taun. Ini salah satu ikon juga nih. Kemarin kalau belum ke Masjid At-Taun belum Abdul ya. Belum Abdul katanya. Tuh, terlihat ya mobil yang parkir banyak banget. Terus.